Okey, pandang sana. Saya cek dengan posisi ya. Ah, ini penting ya. Ah, tengok saya letak dua jari dekat sini. Ini pertama. Ini kedua. Ini ketiga. Ini keempat. Tengok sini dengan sini tak rata. Ada tinggi sebelah. Yeah. Kalau tinggi sebelah menyebabkan selalu L5 punya masalah menyebabkan kaki atau dia lulus, dia ada terkunci, sangkut. Okey. Ini dia. Relax. Bukakan sini. Check. Satu, dua, tiga. Okey. Sekarang nak duduk. Sila duduk dulu. Kanan sini. Sekarang saya cek di punya posisi ya. Dia punya collarbone. Ini saraf utama. Saraf utama. Tengok sebelah kiri ya. Sini ada pegang. Tengok angin pun keluar. Ini kok. Ini kurang. Ini sakit. Ini kurang. Ini sakit. Ini kurang. Kayo. Ini tak rata lah. Tak seimbang. Maknanya tulang belakang. Sini pun tak seimbang. Sakit. Kedua. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Ini. Ini. Tercepit salah menyebabkan tangan ini naik pun agak kaku dengan sakit. Sebelah sini naik pun ayanya. Ketiganya sebelah sini unyongnya. Dan putar ke belakang, sentuh seluar saya. Tinggi, bagusnya. Dan sini. Dan tangan sebelah kiri, ini ayo, ini surat terkunci ya, sakit lah. Dengan sampai sini pun surat tak enak. Dari tepi sini naik sini pun tak enak. Ketiganya, tiup-tiup. Putar ke belakang. Sini, ya. Masalahnya ialah ini dia salah. Lepas tu menyebabkan kepala sini naik. Ada sikit kaku. Putar ke kiri. Dan putar ke kanan. Ini dia. So, nanti enak. Ada bengkak lah ini. Lagi hilang. Dia menyebabkan pinggang sekarang selalu sakit. Ah ya, ada. Dari leher menyebabkan. Ya. Ini yang memposisikan dia ya. Turun, naik, tidur tangan saya. Yo, enaknya. Wah, cantiknya. Selesai. Tarik telinga. Pop. Tarik telinga. Pop. Nah, sekarang cek ya. Sini, nombor 1. 2. Ini sakit sebelah belain sana. Tekan kuat-kuat lagi. 1. 2. 3. 4. Kalau ini sebelah posisi ya, tadi apa pun tak buat. Hanya leher putar kiri kanan. Ini pun sorry ya. Lepas tu tangan tadi ada sikit sangkut. Sekarang terus boleh sentuh tangan. Lepas tu ini naik. Ketuk kepala saya belum boleh. Ketiganya. Keempatnya. Cuk. Lincinnya. So, lincin. Sebelah ini naik. Tok-tok. Dua. Tiga. Empat. Oh, thank you. Selamat. Selamat pulang ke Alusta. 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 Sorry, ingat. Cek kepala. Naik. Wah. Tengok. Wah, lingkungan pun lagi lembut. Putar ke kiri. Ke kanan. Wah, rasa hanya leher saja. Dua tangan pun rasa ingat. Yeah. Semua seringan. Semua leher menyebabkan pernafasan, sakit kepala, mata kabus, tangan kebas, atau frozen shoulder. Semua punca dekat leher. Sekarang saya pasti semua ringan. Keduanya, tulang belakang. Kalau tulang belakang tak bagus, atau L5, S1 atau nombor 5, menyebabkan lutut sakit, pinggang sakit, kebas kaki. Lepas tu tak macam duduk lama atau berdiri lama, tak enak. Semua ialah sama macam leher. Dia selalu lari sikit saja. Kalau saya posisi, selalu berlainan. Pergi masjid pun tak mau. Sebab masa duduk lama. Ya, lama. Yo. Boleh
bukan isu apa. Kadang pergi masjid duduk lama. Wah, berdunyut-dunyut sana nanti suatu duduk tak boleh bangun. Minta minta tolong. Bukan sibuk, dia terpaksa kejap tak boleh lulus lah. Kejap buat kena kaki macam ni. Faham, faham. Formally, dia rasa macam. Ya, faham. Dua tangan, gabungkan jari. Duduk kaki saya. Berbunyi-bunyi. Ya. Pupuk, pupuk, pupuk. Bagus. Bagus. Okey, sekarang berdiri lagi. Pandang sana. Sekitar. Ada apa? Okey, sekarang tidur menyiring. Ya, ya. Wah, kayanya. Ini lurus, kaki bengkok. Tangan satu sini, lagi satu tangan. Memposisikan tulang belakang. Ini L4 dengan 5. Sebelah sana. Lurus. Bengkok. Kiri. Kanan. Putar. Terkunci. Wah, yo. Mantap. Lalu yang atas, terlentang. Nah, ini yang penting. Satu kaki boleh sama belok saja. Lagi satu, tarik. Kita akan cek di saraf. Biasa ya, L3-4-5 dengan S1 di saraf akan bunyi dekat sini. Nah, ini ialah L3. Ada rasa. Ini L4. Ini L5. Ini S1. Okey. Ini 3. 4 ada ketat. Dan 5. Dan S1. Ini ada sumpat sedikit. Menyebabkan lutut bengkok. Ini kaki bengkok. Tapi tengok ini sampai mana. Kalau saya nak tarik saja, tekan saja, jauhnya lutut sampai tak ada melebihi 6 jari. Sepatutnya 4 jari atau 5 jari saja. Kalau rasa sini macam sudah terkunci dekat, dia tahu. Ini tak sampai. Pasti. Lepas tu tengok lepas sebelah sini, cuba buka. Sini sudah terkunci, terkunci. Lagi 5 jari tak sampai. Maknanya sini sampai saraf sini dengan ini. Tidak. Terseimbang. Lutut. Okey, cuba tengok kaki sebelah kiri. Ini nombor 3. Ini nombor 4. Ini sakit loh. Ini lagi 5. Ini S1. Tengok ini nombor 3. 4. 5. Dengan S1. Sini lagi parah. Kalau ini parah. Ini kaki. Wah. Kaku. Ini macam mana tekan. Tapi turun. 90 tajah saja. Cut. Agak jauh sampai pada. Lepas tu letak sini dan buka. Tak sampai lagi 4 jari sini sini sudah terkunci dan sebelah sini cocok. Masalah ialah ini takut imbang. Cocok ini dia tinggi sebelah. Biasa kalau nak rasa 90 darjah macam ini. Ini problem. Tengok sampai sini sudah. Tarik semua. Cuba tengok kaki sebelah sini ya. Ini free 90 darjah. Tak dapat 90 dia. Pun rasa tidak macam tidak terkunci dekat belakang macam ni. Tapi sebelah kiri dia sudah macam tegang. Sini sudah start. Sini sudah tegang. Kalau macam ni dia macam satu piece sudah terkunci dekat sini. Sakit lah. Okey, nanti enak. Relax. Satu. Dua. Tiga. Empat. Satu. Dua. Tiga. Dan empat. Ini ya. Relax. Satu. Dua.
3 4 coy coy jongkok coy coy lutut 1 2 3 rasa pop 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 tadi apa yang saya buat tarik untuk banyak bunyi dekat sini krok 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 sini sudah terkunci menyebabkan gerakan ada sikit sangkut. Sekarang saya cek balik ya. Ini 3 wah lembutlah 4 5 S1 kalau ini sudah lembut maknanya ini sudah buka dengan kaki bengkok bagus ni sampai jari ding 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 jari sampai jari lagi lembut lepas tu dia minta buka pun sampai tinggal tak pun sampai satu tip 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 ketiganya tip tip sekarang cuba tengok ada sangkut tak ini ini okey okey tadi apa yang saya buat tarik posisi sini sekarang cek cek dia ini nombor 3 4 5 S1 i so kurang oh. Ini kalau ini kurang maknanya ini tidak terkunci lagi. Kalau tidak terkunci kaki lipat nyok. Wow. Ya. Empat jari. Agak ringan, agak lembut. Tadi ini buka agak susah. Okey, betul. Kapil. Okey, sekarang cuba tengok macam ini. Guys. Ya. Ada sikit lagi sikit tapi lagi. Tapi so kurang ya. Ah, belum siap lagi. Oh. Tadi hanya tarik seimbang. Rasa? Ya, tadi tadi sampai sini ya. Asal mula. Sekarang ni ngok ni oh iyo boleh pergi masjid lo ye. Masjid wajib pergi cuma nak duduk lama. Oh, oh boleh tidur lo. Salah salah cakap. Satu empat lima satu dua tiga empat lima wow semua tak cantik ini pernah terseliuk kan posisikan betul posisikan pelvis satu dua tiga empat satu dua tiga empat. Nah, sekarang kita cek. Tadi soal posisi kiri kanan atas bawah. Ya. Lembut. Ya. Lembut. Ya, hampir. Hampir ya? Ya, sudah hampir. Oh, hampir. Saya ingat bahasa, bahasa Kelantan. Bahasa, bahasa negeri sembilan. Rasa? Straight lagi cuma. Tapi sini tangkap sudah berkurang. Tadi sini memang ya, tangkap. Oh, ini. Oh, okey. Tak apa. Ini nanti buat stretching. Enak sikit loh. Ya, enak banyak. Enak banyak. Ini pun sama sini tarik loh. Iya. 90 darjah. So lama ini? Sudah lama. Dulu macam mana kena main bola sepak? Main bola. Biasa kalau sepak, dia panggil sudden stop. Macam mana perlu dicuri macam ni? Biasa badminton atau football, dia suruh terkunci. Stop. Dia tak rasa macam ada sikit sangkut lah. Nanti nanti sampai pinggang lah, macam ada otot lah, suruh tegang. Agak lagi ringan lah. Okay. Bahagia dia longgarkan lagi sikit lah. Oh ya, nanti boleh
macam yoga. Yoga mata. Tiga. Ah, kali. Okey, sekarang dua kaki sini. Cuba cangkung. Cangkung pun sangat lembut sampai sini. Ini lagi empat jari sampai dada. Okey, cuba tendang saya. Tendang satu. Tendang dua. Tiga. Okey, perlahan-lahan turun. Nah. Empat. Tahan. Lima. Yes, okey. Tendang empat lima. Hai, bish, tenang. Uyo, hebatnya. Uyo, terbang. Sampai turun dekat setabak. Angkat pinggang, memposisikan seluruh badan. Kepala naik, lalu kaki lurus, memposisikan seluruh badan yang panggil traction. Naik turun, turun kiri kanan, betul. Rasanya, duduk duduk. Enak sekali. So tinggi 2 inci. Kenapa saya jumpa doktor? Doktor suruh operate? Pelvis, hips. Kalau doktor panggil operate, sini. Ini hips replacement atau pinggang. Apa yang saya buat? Longgarkan. Sama juga. Asalnya rasa ringan. Lagi sedikit bagi lincin kan. Bagus. Sakit? Dia stretching dia. Tapi sudah. Tapi sudah 90 darjah lah. Masih sini lagi. Cium. Tak boleh balik. Uti. Ini pun 90 darjah. Ini pun. 90 darjah ada sikit tinggi dengan sini asyik tegang. Okey, tak apa. Sekarang dia punya sini tidak sangkut lagi. Sudah boleh gerakan. Nanti akan ajar sikit latihan macam mana lagi. Macam letak WD-40 bagi dia smooth balik. Nah, sekarang dia punya masalah. Ini pun tidak kacau lagi. Ini pun tidak kacau lagi. Lepas tu sini naik pun tak. Hampir hanya sini sebab sudah lama tak macam ni. Dia mengecut. Kalau saya mengucut nanti saya buat latihan lah. Dia sini longgar dengan kanan dengan kiri seseimbangkan. Ini sambil blow saja melepasi. Sakit loh sini. Tong 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 tong. Bagus. Okey. Buat latihan dulu. Haha. Less ah. Buat ni. Leher sikit. Ada sakit kepala. Tensi ya. Tensi. Ketaknya. Relax lah. Turun. Baik. Tidur tangan saya. Wah, tengok satu belah. I had breast surgery on my right. Huh? I had my breast surgery. Oh, okay. Left. Right. Okay. So, berapa lama?
2019, okay. Dua tahun. Dua tahun, dekat dari ini. Bagus, emang. Lembut. Enaknya, sehat-sehat. Thank you very much. Sehat-sehat. Okay, sekarang buat latihan dulu.